Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nicis TV dekat di hati. Anda sedang bersiaran bersama saya, Farah Ain Zahra, pengacara Nicis TV PSS SK Alulintah. Di sana rombongan, di sini pun rombongan. Tidak kurang yang berkunjung ke sini bersama rakan dan keluarga. Jom kita dengar apa kata pengunjung di Pesta Buku at TPAT 2022. Bagi akak, apa yang menarik di Pesta Buku ini? Okey, pada Pesta Buku kali ini, okay, saya rasakan sangat menarik kerana ia dipenuhi oleh pelbagai aktiviti. Okey, kalau macam kita boleh tengok dekat tingkat 1 dekat pustaka ni, kita ada jualan buku-buku lah, termasuk buku akademik, buku agama, buku untuk budak prasekolah. Dan selain itu kita juga ada jualan buku dekat tingkat atas lah. Dan apa lagi yang berlangsung adalah klinik kejaya yang dianjurkan oleh Perkeso. Selain daripada itu, sebagai pengisian kepada budak-budak sekolah yang hadir, kita ada jualan ataupun kita ada buka van, van untuk Milo percuma kepada semua pengunjung lah yang hadir. Pesta buku pada kali ini sangat baguslah untuk semua pelajar, tak kira lah sekolah rendah, sekolah menengah, daripada tadika sampai ke pelajar universiti. Maksudnya boleh pilih sama ada nak yang fiction ke, bukan fiction ke, mana-mana pun kita boleh pilih sama ada nak buku agama. Bagi saya lah, memang sangat baguslah pesta buku ni. Jadi mengumpulkan sekolah-sekolah daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah untuk hadir ke sini. Pandangan saya lah, banyak buku-buku untuk budak-budak sekolah. Lepas tu harga buku-buku kat sini pun harga berpatutan. Jadi kalau tengok molek, budak-budak sekolah banyak mari sini yang untuk beli buku-buku yang tak ada dekat drugstore, dekat kedai buku. Kehangatan Pesta Buku at TPAT 2022 semakin terasa. Belum terlambat untuk anda semua menjadi sebahagian daripada kemeriahan ini. Sekian, saya Farah bersiaran untuk Nicis TV PSS SK Alulintah Besut Terengganu.